Halo Sobat Trender, jumpa lagi dengan channel Master Trending. Oh ya, sebelum menonton videonya, jangan lupa buat klik tombol subscribe Master Trending Channel. Jangan lupa juga klik like untuk kamu yang suka videonya dan komen untuk kamu yang mau berkomentar di video ini. Detik-detik Syekh Muhammad Ali Jaber ditusuk pria tak dikenal di Lampung. Dikutip dari merdeka.com, insiden terjadi saat ulama Syekh Muhammad Ali Jaber isi kajian di Masjid Falahuddin Tamin Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung sore tadi. Syekh Ali tiba-tiba saja ditusuk pria tak dikenal yang naik ke atas panggung. Dalam video yang beredar, terlihat pria memakai baju biru itu berlari mendekat lalu menusuk Syekh Ali. Syekh Ali mengalami luka di lengan bagian kanannya. "Saya kaget orang ada di hadapan saya. Saya respons kalau enggak lihat bisa ke leher atau dada saya. Saya ditusuk kena otot bagian tangan kanan atas. Saya lawan patah pisau di otot," ungkap Syekh Ali. Melihat kejadian itu, para jemaah langsung naik ke atas panggung menangkap pelaku yang belum diketahui identitasnya. Pugem mentah pun mendarat di wilayah dan tubuh pelaku. Langsung diamankan dan ditangkap, kata Syekh Ali Jaber.